yang sebelah kanan atau yang saya pegang adalah sekam yang sudah lapuk dengan pencampuran menggunakan e, abu bakar ya. Kemudian saya campurkan dan saya diamkan selama kurang lebih e, 14 hari ya, atau 2 minggu. Jadi bahan inilah yang akan saya gunakan untuk pencampuran media tanam teman-teman. Nah, kemudian yang sebelah kiri atau yang saya pegang yaitu kohe ayam yang sudah saya fermentasi ya selama satu bulan nah oke okay. nah jadi sebelum kita lakukan tes pH pada media tanam terlebih dahulu saya akan lakukan tes pH pada tanah kebun yang sudah terisikan air dalam gelas seperti ini teman-teman ya menggunakan alat yang sudah saya siapkan teman-teman Oh ya saya hampir lupa teman-teman. Jadi di sini saya perkenalkan, ini adalah cairan air kolam yang sudah saya fermentasi selama dua minggu ya. Warnanya sudah hijau seperti ini. Nah kemudian saya siapkan gelas kaca untuk uji pH ya. Oke jadi pertama-tama kita masukkan dulu sekam lapuk yang sudah difermentasi dengan pencampuran abu sekam ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi kuhi ayam yang sudah difermentasi. Nah, kita gunakan satu banding satu ya. Nah, jadi di sini tempat atau wadah yang saya gunakan menggunakan gelas kaca seperti itu ya. Dan selanjutnya kita masukkan air kolam yang sudah saya fermentasi ya. Jadi kita masukkan air kolamnya sampai jenuh ya. Dan diusahakan medianya tercampur secara merata ya menggunakan air kolam. Nah, selanjutnya kita diamkan selama kurang lebih 2 jam ya sahabat tani. Tujuannya agar tingkat suhu dan kelembapan pada media tanamnya bisa stabil atau normal ya. Oke sahabat petani, jadi ini sudah berjalan dua jam ya. Nah, tingkat suhu dan kelembapan pada media sudah stabil. Nah di sini sebelum saya lakukan tes pH pada media sekam lapuk dengan pencampuran abu sekam. Terlebih dahulu saya akan tes pH pada media tanah kebun ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi tanah kebun itu saya isikan air, kemudian saya diamkan dan usahakan tercampur secara merata ya. Nah, di sini saya sudah siapkan alat pH dan kelembapan tanah dan saya dapatkan secara online ya atau saya beli secara online. Nah, alat ini yang akan saya gunakan untuk tes pH ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa pH tanah yang netral itu berada pada posisi di angka 7,0 ya, sahabat tani. Nah, oke, okay, jadi saya akan lakukan tes pH pada media tanah kebun yang tanpa saya berikan nutrisi atau tambahan POC lainnya ya. Jadi ini tanah kebun sama sekali tidak ada campuran ya. Nah, caranya di sini sangat mudah sekali teman-teman, tinggal kita tancapkan seperti ini dan hasilnya sudah terlihat jelas teman-teman untuk pH tanah kebun yang saya lakukan uji pH atau tes pH tanah sudah berada pada posisi 5,0 teman-teman. Berarti dalam artian pH tanah yang ada di kebun saya berada pada posisi 5,0 ya, teman-teman. Tingkat pH-nya masih rendah, otomatis tingkat keasamannya masih tergolong tinggi, teman-teman. Dan kita bersihkan kembali ya sebelum kita lakukan tes pH selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan lakukan tes pH pada media sekam yang sudah lapuk dengan pencampuran abu sekam ya dengan penambahan kuhe. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa pH pada medianya mencapai 6,5 ya sahabat tani. Nah, jadi menurut beberapa artikel bahwa tanah dengan pH netral berada pada angka 6,5 hingga 7,8 teman-teman. Jadi tingkat keasam basahan ini merupakan pH yang ideal ya karena kandungan senyawa organik yang ada di dalamnya berupa mikroorganisme, unsur hara dan mineral dalam kondisi yang optimal, teman-teman. Nah, jadi media inilah yang saya gunakan dalam penanaman cabai dalam polybag. Dalam kondisi tanaman ini masih dalam fase vegetatif ya. Dan saatnya saya akan lakukan tes pH kembali pada tanaman tersebut, teman-teman. Caranya sangat mudah sekali ya sahabat tani. Tinggal kita tancapkan saja dan tunggu beberapa detik. Hasilnya akan muncul teman-teman. Di sini pH dalam media tanam pada cabai sangat bagus ya. Terbilang 7,0 artinya uh, dalam kondisi ini sangat bagus untuk tanaman horti khususnya cabai, tomat, mentimun dan lain-lain teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, media ini 100% tidak menggunakan tanah ya, cuma mengandalkan sekam yang sudah lapuk, kemudian dicampur dengan kue he, dan difermentasi teman-teman. Hasilnya terlihat jelas ya, tanaman cabe dalam polybag bisa sesubur ini teman-teman. Oke, sahabat petani milenial. Sampai di sini dulu ya. Video dari saya, jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin banyak lagi. Sekian dan terima kasih.